hoarder ni bukanlah kepada... Assalamualaikum. Hai, bersama saya Suraya dalam segmen Petua MZY. Sebelum tu, jangan lupa tekan like, subscribe MZY Studio dan turn on button notification. Korang pernah dengar tak tentang hoarding disorder? Okey, hoarding disorder ni adalah satu perbuatan yang suka simpan barang ataupun dia sayang keterlaluan kepada satu barang tu sehingga kan walaupun barang tu dah rosak dan dah berusia bertahun-tahun tapi dia susah sangat nak buang. Dan ada seorang pakar dalam sebuah organisasi kita semula iaitu Profesor Madya Dr. Richard, dia mengatakan 1 dalam 50 orang penduduk Malaysia ni cenderung untuk menjadi hoarders, iaitu orang yang suka simpan barang. Hoarders ni bukanlah berkaitan dengan beli benda baru tapi lebih kepada sayang benda lama. Korang bayangkan plastik gula-gula Cadbury 10-15 tahun lepas tapi dia still simpan. Weh, serius lah. So saya akan kongsikan bagaimana nak elakkan golongan hoarders ni sayang nak buang barang, okey? Yang pertama, sayang biarlah bertempat. Setengah barang tu dia mungkin ada sentimental value, betul tak? Sebab tu kita sayang nak buang. Orang lain tak boleh sentuh, apatah lagi buang. Betul tak? Weh, kalau buang tu boleh murung. Apa yang nak saya cakapkan di sini adalah kalau contoh pinggan mangkuk ataupun set kaca-kaca kan, kalau dia dah sumbing, retak, kenapa perlu kita simpan? Betul? So, better buang saja. Yang kedua, anggaplah dah sampai masanya untuk bertukar pemilik, sama ada buang ataupun bersedekah kepada golongan yang memerlukan. Dapat juga kita tambah pahala, betul? Kalau kita guna barang tu tak apa, ini kan plastik yang kita simpan barang tu pun sendiri dah hancur. Yang ketiga, jangan malas dan jangan bertangguh. Cara dia macam mana? Okey, kita asingkan segala barang yang tak digunakan. Okey, buat secara berperingkat. Pertama, kita kemas bilik dulu. Okey, kat bilik tu kita fokus kat buku dengan pakaian. Contoh buku, sama ada kita buang ataupun kita boleh kitar semula. Dan pakaian pula, kalau betul-betul dia dah koyak, dah lusuh, memang tak boleh digunakan, buang je lah. Okey, kalau dia elok lagi tapi kita sendiri tak pakai, kita boleh sedekahkan kepada golongan yang memerlukan. Okey, bila dah settle bilik, okey, kita pergi pula ke dapur. Okey, masa kat dapur ni, selongkarlah almari, kabinet, laci, okey? Dan mesti ada nampak barang-barang rosak kan? Okey, jangan sayang, pejam mata dan buang. Dan yang terakhir adalah kebersihan itu tuntutan agama. Okey, siapa yang tak suka kalau tengok ruang rumah yang kemas dan tersusun rapi? Betul? Walaupun anda kata ruang rumah tu kecil, tapi bila disusun rapi dan juga kemas bersih, hati juga akan tenang. Dan sebab tu, Islam sangat mementingkan kebersihan dan juga kekemasan. Dan tip bonus pada kali ini adalah, please, tolong move on. Ya, kat awak lah. Siapa lagi? Just smile.